Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama kami di channel Siwas TV Bawaslu Kota Malang. Kali ini Bawaslu Kota Malang kedatangan tamu istimewa, salah satu Sri Kandi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Ibu Nur Eria Anggreni. Bu Eli, gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah Mbak Okta. Aktivitas hari ini bagaimana Bu, lancar? Lancar, tadi juga dari Surabaya ke Kota Malang, alhamdulillah lancar. Oh, jadi tadi dari Surabaya langsung ke Kota Malang? Iya. Begini Bu Eli, Bawaslu Kota Malang kan tadi sudah meresmikan atau membuka salah satu program baru, yaitu short course pengawasan. Mungkin gimana pendapat Bu Eli tentang program baru Bawaslu Kota Malang? Oke. Saya beberapa kali ke Bawaslu Kota Malang ini ya, dan setiap kali saya ke Bawaslu Kota Malang ini selalu ada hal baru. Pertama kali dulu saya kesini, saya mendapatkan informasi dari Komisioner Bawaslu Kota Malang bahwa mereka sedang menjalin kerjasama dengan Universitas Kanjuruhan Malang yang kemudian sampai dapat memasukkan kurikulum pengawasan pemilu itu menjadi kurikulum resmi dari kampus, begitu ya, yang wajib diikuti oleh mahasiswa berlangsung selama satu semester. Kemudian yang kedua, saya datang ke Bawaslu Kota Malang mendapatkan hal baru lagi. Kata Bu Erna akan menulis sebuah buku yang di dalamnya ini berisi tentang perempuan-perempuan inspiratif yang concern juga terhadap isu-isu kepemiluan. Dan yang ketiga, begitu saya datang lagi ke sini, ternyata ada short course pengawasan pemilu, gitu ya. Dan studio yang baru terus. Studio baru. Studio TV yang baru. Nah, ini hal baik dan hal yang patut untuk ditularkan sesungguhnya. Menjawab semua kebutuhan-kebutuhan publik masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh tentang pengawasan pemilu tentu saja, karena tadi ketika pembukaan ini kan diikuti oleh milenial-milenial begitu ya, dan ini menjadi salah satu target memang dari Bawaslu bagaimana kita menggait sebanyak-banyaknya milenial untuk melek terhadap namanya pengawasan pemilu. Mungkin ada tadi kan ada pesertanya dari teman-teman dari magang ya, dari India. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang nanti akan mengikuti acara short course ini, mungkin Oke. Untuk seluruh peserta short course pengawasan pemilu yang diadakan oleh Bawaslu Kota Malang, silahkan ini bisa diikuti dengan seksama dan sebaik-baiknya sejak awal sampai akhir, karena ilmu-ilmu seperti ini insya Allah tidak akan didapatkan di bangku kuliah, gitu ya. Kita tahu bahwa kurikulum tentang hukum kepemiluan ini masih belum ada di banyak kampus begitu. Dan ini adalah kesempatan yang langka yang beruntung dimiliki oleh teman-teman yang sedang magang di sini untuk mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan pemilu langsung dari orang yang berkompeten, yaitu dari Bawaslu Kota Malang. Mungkin cukup itu ya Bu untuk mereview lah sedikit program baru short course pengawasan. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Bu Nur Elia Anggreni, jadi khusus untuk peserta yang nantinya akan mengikuti acara short course ini mungkin bisa mengikutinya dengan seksama dan dengan serius, karena mungkin tidak semua bisa mendapatkan kesempatan beruntung ini gitu ya. Untuk sahabat Bawaslu se-Indonesia, tetap pantengin terus channel YouTube kami di Siwas TV. Next akan ada informasi-informasi tentang pengawasan yang ada di Kota Malang khususnya. Terima kasih Bu Eli. Baik, terima kasih juga Mbak Okta. Sukses ya untuk Siwas TV-nya. Terima kasih Bu. Oke.